Ratu Billy Kakasina, anggota Provos yang ada dalam video viral tersebut, ternyata memiliki badan kekar bak binaragawan. Ratu Billy Kakasina ternyata memiliki hobi olahraga fitness di pusat kebugaran. Sempat viral baku hantam dua personel polisi lalu lintas Polantas di kota Ambon, Maluku dengan satu prajurit TNI yang mendadak viral di media sosial. Peristiwa tersebut berawal dari kesalahpahaman kedua belah pihak. Namun kejadian itu telah diselesaikan oleh instansi masing-masing. Ketiganya sepakat damai serta tak ada dendam di kemudian hari. Namun tampak sang prajurit TNI walaupun dikeroyok dua tapi menguasai keadaan. Keseharian anggota TNI Ratu Billy Kakasina yang baku hantam dengan dua Polantas setelah video baku hantam viral beredar juga di grup-grup WhatsApp. Video yang disebut-sebut adalah Ratu Billy Kakasina saat melakukan olahraga. Dalam video berdurasi 19 detik tersebut terlihat Ratu Billy Kakasina tengah melakukan fitness dengan latihan beban. Terlihat latihan beban prajurit ini untuk membentuk otot dada dan otot lengan. Selain itu banyak beredar foto-foto Ratu Billy disandingkan dengan Mike Tyson oleh netizen, foto-foto itu terlihat seakan kemiripannya. Namun bagaimanapun, setiap manusia memiliki kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu mari kita saling bermaafan dan jangan dibesarkan, termasuk seluruh masyarakat Indonesia tetap mendukung sinergitas TNI Polri dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.